Suami isteri warga emas maut selepas ditetak dengan parang oleh anak kandung. Reman terhadap anak Syaruhan dilanjutkan. Aryan Hana ditahan susulan rampasan dadah dalam operasi ke atas sebuah kapal pesiaran. Laporannya dalam Bulutin TV9 jam 7 malam ini. Okey, jom ke stretch dulu. Yang dengan duduk, yang dengan baring. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jom kita sambung lepas ni. Yeah, mesti seronok habislah bila bersama geng kita ni. Hai, jiran. SpongeBob SquarePants, Isnin hingga Jumaat, 6 petang. Boleh kita buat semula? Ikut apa saya buat? Avatar The Last Airbender, Isnin dan Selasa, 6.30 petang. Terima kasih. Bagaimana nak bersembunyi di dalam hutan? Mana ada pintu? Teenage Mutant Ninja Turtles, Rabu hingga Jumaat, 6.30 petang. Geng yang menyeronokkan mestilah di Nickelodeon Bananana TV 9. Yaya, Ying, Gopal, Fang, apa yang mereka cari tu? Bersedialah untuk... Kau rupanya! Boboiboy fase 3! Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Boboiboy lah. Jom saksikan kehebatan Boboiboy dan rakan-rakannya di Bananana TV 9. Keadaan huru-hara telah tercetus apabila Batu Azimah The Divine Stone dicuri. Ready our defenses immediately. Kini mereka harus bekerjasama demi mengembalikan Batu Azimah tersebut. Demons had something to do with the missing stone. Daripada permainan video terkenal Mobile Legends Bang Bang. We are a perfect team. Bersedialah untuk pengembaraan luar biasa. Legends of Dawn The Sacred Stone setiap Ahad 6 petang di Bananana TV 9. Alamak, apa yang anda akan dapat apabila seekor kucing yang berlagak... Biar saya yang fikir saja tahu. ...berkawan dengan seekor tikus yang pengotor. Memang akan jadi kelam kabut lah. Saya rasa buku saya ni cukup menawar. Ikuti Ching dan Kus dalam pengembaraan serata dunia mereka ini dalam Ching Kus Blues setiap Sabtu 6.30 petang di Bananana TV 9. Yeah. Ha. Bila dah stretch, rasa segar, baru best layan. Jom. Itu gelilah. Jangan bergerak. Saya hampir siap. Bagus. Jangan lupa cat tu. Awak bersiap sedia dah. Dah dapat. Oh, sejuknya. Ha, seronok kan katan tadi? Kejap, kita ambil jajan kejap. Jangan lari tau. Alamak. Apa yang anda akan dapat apabila seekor kucing yang berlagak... Biar saya yang fikir saja tahu. ...berkawan dengan seekor tikus yang pengotor. Memang akan jadi kelam kabut lah. Saya rasa buku saya ni cukup menawar. Ikuti Ching dan Kus dalam pengembaraan serata dunia mereka ini dalam Ching Kus Blues setiap Sabtu 6.30 petang di Bananana TV 9.
Mereka ni mungkin kelihatan seperti serangga biasa je. Tapi bila di atas padang, merekalah pasukan bola sepak yang hebat. Kadang-kadanglah. Jom main bola bersama The Mulu River Plate FC dalam Soccer Bugs setiap Ahad 6.30 petang di Bananana TV9. Yaya, Ying, Gopal, Fang, apa yang mereka cari tu? Bersedialah untuk... Kau rupanya! Boboiboy, kuasa tiga! Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Boboiboy lah. Jom saksikan kehebatan Boboiboy dan rakan-rakannya di Bananana TV9. Hai. Jajan dah ada kan? Ha, baru seronok tengok kartun. Jom. Pindah atau roboh? Nyamuk Aedes punya angkara. Demam denggi, penyakit bahaya. Hapuskan Aedes, cegah denggi. Sikap positif mari kita amalkan. Menghapuskannya, peranan kita. Tiada Aedes, tiada denggi. Nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Eh, nak pergi mana lu? Sabar sekejap. Tak habis lagi ni. Datang balik tau. Okey. Sampai pun. Dah sedih belum? Ambil nafas. Lepas. Relax. Jom kita layan. Terima kasih selamatkan kami, Jet. Nasib baik awak ada kat sini. Saya yang patut berterima kasih. Kami memang tunggu masa nak serang mereka tu. Ha, seronok kan kata tadi? Kejap, kita ambil jajan kejap. Jangan lari tau. Pembersih muka Safi kini lebih baik dengan Safi Naturals baru. Diformulasikan untuk setiap keperluan kulit. Mengecilkan pori dan kulit segar berseri. Dengan pembersih muka Safi Natural. Safi!
Hai. Jajan dah ada kan? Ha, baru dah seronok tengok kartun. Jom. Cik, saya minta maaf apa yang Soka dah buat. Jangan risau. Dia dah minta maaf. Betul ke? Soka minta maaf? Ya, saya pun terkejut juga. Mungkin awak ada cakap apa-apa dengan dia, tak? Ya, ada. Sudahkah anda membudayakan normal baru dalam urusan seharian? Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk menilai status kesihatannya dan mendaftar masuk ke lokasi. Dia juga merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Urusan kerjanya juga lebih efisien dengan sistem DDMS untuk menyemak tugasan dan aplikasi MyGovUC untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Tahukah anda, kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elakkan tempat yang sesak dengan tidak menyertai aktiviti yang melibatkan orang ramai dan berkumpulan. Elakkan tempat tertutup dan amalkan norma baharu dengan menjalankan aktiviti harian dan pekerjaan secara dalam talian dan dari rumah. Elakkan kontak rapat dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kerap menjaga kebersihan diri. Assalamualaikum. Saya Aidil Aziz, penggiat industri hiburan Tanah Air. Disebabkan pandemik, punca pencarian kami terjejas. Tapi syukur kerana kita semua akan menerima vaksin tidak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi. Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin melindungi kita. Ini fakta, bukan auta. Vaksin ini pun disyorkan oleh pakar-pakar dan ahli agama kita. Vaksin untuk melindungi kita dan masyarakat. Lindung diri, lindung semua. Dun Melaka dibubarkan. Keputusan itu dibuat selepas mendapat kelulusan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Suami isteri warga emas maut ditetak dengan parang oleh anak. Pemaju hartanah bergelar Datuk maut dipercayai terjatuh dari kondominium di Georgetown. Segmen Bijak Tani minggu ini, pusara tentera peroleh pulangan memuaskan, kawasan tanaman tebu yang diusahakannya pula semakin luas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam bersetuju pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkat kuasa semalam. Pelbagai maklumat umat dan informasi terawal menanti anda selepas ini. Muka
dengan Sapi Naturals Bahru. Diformulasikan untuk setiap keperluan kulit. Mengecilkan pori dan kulit segar berseri. Dengan pembersih muka Sapi Natural. Sapi! Kes masih tinggi. Amalkan kebersihan yang baik. Basuh tangan dengan Lifebuoy atau sabun. Kuasa melindungi Malaysia kini di tangan anda. Kita jaga kita. Informasi terbaik dan terawal kini dikongsikan kembali. Kembali bersua. Pelbagai maklumat dan informasi terawal menanti anda selepas ini. Siri X70. Kamera gimbal ultra penderiaan. Siri X70 dijuru terukan bersama Zeiss, Vivo. Mak ada hadiah. Wow. Seekor zebra. Ayah, mari kita imbas. Wah, hebatnya. Mana dia, Ayah? Susu dan koko berkrim Dwi Lapis. Diiringi dengan rasa rangup dua bola wafer kecil yang menajubkan. Muat turun aplikasi AppLaydo dan bermain bersama anak anda dengan Kinder Joy. Sering menggaya dan menyikat menyebabkan rambut gugur. Lupakan rambut gugur. Dove Hair Boost Nourishment Baharu. Shampoo bertekstur ringan dengan micella membersih akar rambut. Dan calcium kompleks menguatkan rambut untuk 10 kali kurang rambut gugur. Dove Baharu. Informasi terbaik dan terawal kini dikongsikan kembali. Laporan antarabangsa. Pelbagai maklumat dan informasi terawal menanti anda selepas ini. Baru ni. Dan yang ini, pewarna rambut terbaru. Garnier Ultra Color. Diperkaya dengan minyak semula jadi dan formula Color Boost. Warna lebih terang walaupun pada rambut gelap. Garnier Ultra Color baru. Nivea Lumina 630 kini dipertingkatkan dengan Hyaluron. Berkesan mengurangkan bintik hitam, garis halus dan meningkatkan keserian untuk wajah berseri dan muda secara 3D. Nivea Lumina 630. Untuk kebaikan keluarga, Breeze Triple Boost teknologi baharu. Berkesan membasmi virus, membersihkan kotoran degil, menjadikan pakaian segar dan wangi dengan formula mesra alam. Breeze kini dalam pak isi semula besar. Dua orang wartawan bersaing demi menjadi yang terbaik. She's good, but she's dead. Namun, kini mereka berganding bahu demi membongkar konspirasi dan membebaskan nyawa insan yang teraniaya. Bersama Shah Rukh Khan dan Juhi Chawla. Apa datang kuat ini? Dusre channel per boleh interview dikah sakte. Meri beti wapas la sakte. Dirbil Dilhe Hindustani, Selasa 5 Oktober, 9.30 malam di TV9. Informasi terbaik dan terawal kini dikongsikan kembali. Laporan sukan.
dua orang wartawan bersaing demi menjadi yang terbaik. She's good, but she's dead. Namun, kini mereka berganding bahu demi membongkar konspirasi dan membebaskan nyawa insan yang teraniaya. Bersama Shah Rukh Khan dan Juhi Chawla. Aap aatang kwaadi nahi hai. Dusre channels par wo interview dikha sakte hai. Meri beti waapas la sakte ho. Irbil Dilhe Hindustani, Selasa 5 Oktober 9.30 malam di TV 9. Minta. Kata budak muda sekarang, what leg, what piece. Jangan stres lah. Orang dulu memanglah, kalau waktu sekolah pagi, dia sub aja. Sub anak kat cikgu sekolah pagi. Sekolah agama, sub anak kat cikgu sekolah agama. Jom kita jihad ilmu. Itulah tajuk kita berhari ini. Apapun, kalau tak pasti, jangan kongsi. Jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa esok, 7:30 malam. Semang viral di TV 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Ustaz.